Eh, Zen AFK, cok. Elang isa sih. Double mengekill. Alusnya AFK, guys. Triple kill ya, guys, ya. Gak apa-apa. Kita tetap berusaha, guys. 4 lawan 5 juga. Juga apa ya? Berat ya. Wah, global semua nih, guys. Party global nih, guys. Global clean Hanzo, Aldous, Johnson dan Julian, guys. Ya, Julian gue masih puluhan sendiri. Cocok. Oke, kita lawan Bunga level 10, squad meta Cibe. Kelas affinitas 10 ya, guys, ya. Aduh. Kita lock anunya ya, guys, ya. Kita aduh, loinya pakai purify, guys. Oke, Aldusnya turu. Artinya Cibe apa ya? Artinya Cibe apa ya? Meta Cibe, squadnya meta Cibe, guys. Artinya apa ya? Military absent bosku, kelas military. Dimakan. Oke, okay. Oh, enggak dimakan. Kayaknya bakal di... Oh, harus di retreat. Nice. Kita ambil skill 3 ya, karena kondisinya seperti ini, guys. Buat apa, bang? Buat anu-anuin musuh nih. Nah, kan nggak guna, sama aja, guys. Dia pakai itu, imun soalnya, guys. Kalau nggak imun tuh dia terkena stun ya, stun ya, guys, ya. Sabar, kita ambil minion. Last hit, nice. Musik kematian mana, bang? Aduh, ntar mau ganti anu nanti ya, guys, ya. Kita pakai musik kematian ya. Musik kematiannya Bunny Hope, cok. Ding 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 ding. Sabar, guys. Aneh ini kalau buat ngelock Luoya agak susah, guys. Dia pakai purify soalnya, guys. Nah, kita clear langsung aja deh. 3-1-2 ya. Kita langsung ke XP, guys. Karena minion selanjutnya adalah minion Johnson ya, guys, ya. Ah, oke, okay. Dia udah lompat, guys. Dia udah lompat, guys. Bang, bunuh Tamus dan enggak, bang. Dan anjay, dia pakai pembalasan, cok. Sini. Ya, si Zen mau ambil anu, guys. Balik aja. Balik 4 nih. Julian Calamity bagus nggak, bang? Julian Calamity kayaknya biasa aja ya, guys, ya. Counter murni Julian Luoyi, bang. Apa iya guys? 3-2-1 down. Wah, gua nggak dapat kill, guys. Tapi tenang ya, guys, ya. Tetap santuy. Sabar. Kita clear minion lagi. Nice. Terus kita ke atas. Ke turtle kah? Oh, kita tunggu di sini, guys. Kita lihat Franco-nya, dia belum beli magic kan. 3-2-1 nggak kena tiganya ya. Kalau kena meninggoy dia, guys. Oh, nggak kena aja meninggoy tetap. Anjay, killing spree, cok, Johnson-nya. Tunggu dia lompat. 2-3-1 dan nggak, abang. Aduh. Mega kill. Oke, gua dapat kill, nice. Zen AFK, cok. Elang isa sih. Done. Double mengekill. Aldusnya AFK, guys. Triple kill ya, guys, ya. Gak apa-apa. Kita tetap berusaha, guys. 4 lawan 5 juga. Juga apa ya? Berat ya. Aduh, maka dia lawan satu squad lagi, guys. Boom. Aduh, gak dapet. Jadi kita harus agak serius ya ini ya. Kayaknya lebih guna flicker ya, bang, kalau Johnson dibanding purify. Tergantung hero-nya ya. Tergantung hero-nya, guys. Kalau kayak Luoyi, dia nggak punya escape buat kabur ya. Nggak ada bling-blingnya sama sekali. Lebih bagus flicker menurut gua. Kalau kayak Lilia kan, purify itu bagus, guys. Kenapa? Karena dia bisa ulti ya. Abis ditabrak, purify, ulti. Selamat. Ada-ada musuh di sini, guys. Ketiduran, sorry. Di luar Naila, co. Ketiduran dia, guys. Kenapa kok mata namanya Meta Chiki, bang? Nggak tahu, guys. Gue juga, guys. ada yang namain. Aldous di Jukimonton. Udah bangun dia, guys. Udah nggak di Jukimonton lagi, guys.
Dan gak abang dan mega mengekil. Jadi buat kalian yang sibuk gak sempet push rank, Mojoki bisa klik link yang ada di deskripsi ya guys ya. Dan buat kalian yang belum like, dibantu like dulu guys, karena like itu gratis. Apa aku Cil? Halo Zeva, pernah ketemu JJ gak Cil? Kalau buat party 5 gue belum ada guys. Kalau buat party 3 gue pernah ketemu, tapi itu udah lama sekali. Johnsonnya Cina bang? Bukan, Johnsonnya Jasri. Counter Julianto itu saya sebenarnya counter Julianto yang pure counter ya, menurut gue link guys. Menurut gue ya, 3-2-1 kita coba bunuh. Dan one stop football ya guys ya. Apakah, wah pasangan dia udah level 10 guys, chemistry-nya guys. Itu kalau kalah sekali dua kali juga nggak akan gentar guys, tetap cinta ya guys ya. Level 10 co, di luar Naila. Jadi tadi Lui sama siapa ya guys ya, cowoknya siapa ya, cowoknya Kagura counternya. Iya bisa-bisa sih, bisa juga sih, tapi menurut gua nggak ada counter yang terlalu mengcounter ya guys ya. Lebih ke arah ini aja, kalau Julianto udah skill itu dibunuh langsung gitu aja, nungguin dia skillnya keluar, habis ngeluarin gajah, elang ataupun serigala itu langsung dibunuh. Martis ya, Martis juga bisa. 3-2-1 don. Oh Martis cewek, cowoknya Martis Tamus siapa guys? Waduh tertarik cok. 3-2-1 don, aman guys, nggak usah flicker guys. Monster mengekill ya guys ya. 3-2-1 dan anjay, one shot football dari seorang Jongsing guys. Welcome to Anu ya. Cok. Oke aman. Anjay, sabar. 4 detik. Ya seuzun guys. Alama. Untung flicker dia telat guys. Aduh. Selamat datang ADZ. Ya elah cu, selamat datang ADZ, malah dianuin kita guys. Yang mau join membership bisa anu ya, bisa ke profil aja guys. Linknya belum gue sediakan. Di situ nanti kalian dapat emote, dapat stiker, GG kemana niche, dan 321 down dan lain-lainnya ya guys ya. Tamus cowoknya. Oh Tamus ya cowoknya ya. Sikat bang, sikat. Kemana niche? Hello Wis, kelas baru datang habis push rank. Oke. Kita siapin skill 3, guys. Pasangan level 10 itu berarti dia udah mabar berapa juta tahun, guys. Kayaknya ada, gue pernah lihat, guys. Levelnya 20, cok. Di luar Naila ya, guys. Siapa itu ya? Levi kayaknya deh, Levi MLBB deh. Levelnya 20, cok. Itu dia mainnya. Aduh, enggak tahu gua, guys. Gua aja level 3 udah seret banget, level 2 kayaknya deh. Itu udah seret banget ya. Dari 100 juta tahun udah mabar dari 2006. Gege. Pernah ketemu Bang Sin enggak, Bang? Pernah, dua kali, satunya kalah, satunya menang. Dan itu enggak semuanya, enggak ada yang gua upload di konten. Kenapa, Bang? Karena gua mau bunuh ini Zack, guys. Don. Karena gua enggak tahu, guys, kalau itu Bang Sin, guys. Soalnya waktu itu namanya bukan nama asli ya, bukan nama Sin gitu, bukan guys. Dan gua nggak tahu kalau itu Bang Sin. Dan itu udah agak anu, lumayan anu. 2-1-3 deh, don. Nggak don kayaknya deh. Dia berhasil kabur deh. Oke, kita ditarik, di flicker, di ulti. Caranya gini guys. Nih. Set. Nah, anjay. Itu namanya teknik anu ya guys ya. Sabar. Itu Johnsonnya udah recall. Kita udah tunggu. Ya elah cok. Levi levelnya 151. Kelas. Item Julian ya, ini nih. Genius One yang wajib ya. Yang wajib tuh dua item guys, Genius One dan Shadow Twin Blades. Kalau Feather of Heaven ini nggak wajib. 312 ya. Nah, karena kita mau kabur lewat sini, guys. Nggak selamanya 3-2-1 down. Tergantung situasi kondisi juga, guys. 3-2-1 kita tinggal. Tamusnya ini, oh aduh.
Masa sih Bang 20? Kayaknya 20 guys kayaknya. Squad Bang Sing namanya RRQ Hosim. Apa iya? Ada level 20 itu guys. Atau editan ya? Kayaknya memang anu, memang mereka itu terkenal dengan anu. Twitter lu apa, Cil? Gua enggak main Twitter, guys. Mega mau nge-kill, Bang bunuh Franco dan enggak. Sabar. Done. Killing menyepri dari seorang Aldous. Apaan tuh? Gila, cok. Kekuatan Luoya ya, guys, ya. Bunuh Luoya, bunuh Luoya. Bunuh Luoya. Kau. Sakit banget Luoya, guys. Tuh damage-nya tuh 34 juta ribu per sekon ya. Role awal lu main ML apa? Jungler, guys. Jungler ya, guys, ya. Franco. Jadi kita bisa bunuh Franco. 3 2 1 Martis aja, Bang, enggak bisa. Terlalu tebal, guys. Martisnya udah jadi Radian. Nih, udah jadi Radian, guys. Jadi tebal dia ya. Jadi kita butuh item yang bernama Divine Glaive ini untuk musuh yang beli defend banyak gitu, guys. Kalau musuhnya tebal, kita bisa pakai item ini, guys. Glowing ya, guys, ya. Nih, baca nih. Wanseng. Intinya glowing one bagus buat yang tebal. Dan kalau musuhnya banyak item defend, kita beli ini, guys, Divine Glaive. Enakan Julian apa Gusian? Enakan Lilia. Enakan Julian, guys. Ini Hanzo mati kenapa, guys? Dia apa-apain dia? Suara gamenya nggak kedengeran, gak? 3-1-2 ya, karena kita di dalam turret. Gua kalau di turret banget gitu, guys. Gua lebih suka pakai 3-1-2, guys. Ini kita pukulin aja, PD, guys. Set. Anjay. Aduh. Ketiduran nonton live hasil. Kelas ketiduran, guys. Gua juga ngantuk nih, guys. Bisa ketiduran juga nggak ya, gua ya? Nalarmu kurang aktif. Hazaknya namanya seperti itu, guys, ya. Nggak bisa. Oke, Lazia Sri, Bang, emot elang di mobil denggak. Aduh, nabrak, guys. Aduh, dia udah radianisasi, coy. Oke, dia udah Athena. Si apa itu, guys? Ada yang pindah. Nah, kan ada yang pindah. 2-1-3 duar tuh, 30 orang kena semua, guys. Wis. Langsung terkena anunya ya, guys, ya. Wall hack itu zaknya. Apa itu wall hack, guys? Oh, anu ya, kayak yang di PUBG ya. Wah, gamenya jadi lama ya. Yuk, gasin yuk. Bocor tuh sama Hanzo, guys. Hanzo ini salah satu counter hero tebel ya, guys, ya. Pukulin aja, guys. Nah, pokoknya Julian kalau stacknya ada ya, kalian habis combo itu stacknya jalan, kalian PD aja, guys, buat mukulin, guys. Nah, kalau kayak gini kalian itu hard game karena nggak pakai lagu kematian. Iya ya, suara gamenya gedein lagi. Segini ya. Tadi bangun jam berapa, Bang? Siapa tuh? Gua bangun jam berapa ya? Lupa, guys. Pakai device apa? iPhone 11. Kita pakai emote ini, guys, biar menang, guys. Pakai mantra, guys, ya. Kemana nih? 2-3-1-2. Kalau di dalam turret gua lebih suka 3-1-2, guys. Ini Baldien langsung. Dan anjay, kita melawan bucinisasi level 10 ya, guys, ya. Halusnya AFK di awal-awal, ketiduran, mantap sekali. Dan kita nggak MVP ya sepertinya. Tapi nggak apa-apa karena kita bukan bocil MVP. Kita bocil kemenangan ya. Bocil kemenangan, anjay. Oh, MVP. Loh, kok tetap AFK tulisannya, guys? Anjay, tetap AFK cok tulisannya. Kasian banget ya. Nggak dapat bintang dong kalau gitu. Jadi buat kalian yang sibuk nggak sempet push rank, mau joki bisa klik link yang ada di deskripsi ya, guys, ya.
global 14 zak, guys. Gila. Tuh, 3000 match, guys.